Hai, hai teman-teman, hai kawan-kawan. Ini saya muncul kembali. Saya nak mereviewkan satu benda yang viral ni. Dengarnya benda ni sekarang ramai yang tengah mendapatkannya. Di negara barat pun ramai yang pakai ni. Nama benda ni Pop It. P-O-P-S-I-T, Pop It. So saya cuma mereviewkan pada phone saya pada malam ni. So nampak cantik eh. Memang cantik. Cantik dia sebab dia colourful. Sebab dia colourful. So ni untuk saiz yang besar sikit lah. Lebih kurang macam ni lah. So jengkal yang ini Among. Ni Among Us kecil sikit lah. So apa yang best dia, dia cuma kita tekan je macam ni, tapi ada menghasilkan bunyi. Okey, ini ni ada seorang ni, dia tunjukkan cara nak tekan dia. Mari kita tengok. Bunyinya seperti kita mematahkan jari kita lah. Ini macam senaman jari bagi jari kita ni hidup lah. At least selepas ni kalau kita nak bermain dengan komputer ataupun keyboard, so dah ada basic dia tu, dah ada lah kat sini. Memang sesuai untuk kanak-kanak. Orang dewasa boleh juga main kalau nak main lah. Tapi ni sesuai untuk kanak-kanak pasal dia colourful. Dia colourful. Sebenarnya ada lagi besar pada ni. Ini pun besar-besar satu tapak tangan lah. Ini dua tapak tangan yang penuh lah. Ini ada tempat gantung dia untuk kita gantungkan dekat beg sekolah. Kalau boleh sekolah lah, boleh gantungkan dekat beg sekolah. Lepas tu kalau hilang, tanggungjawab sendiri lah. Sebab budak-budak memang dia tak boleh tengok benda ni, dia akan rembat. Dia akan curi lah. Ok, itu saja untuk review saya pada kali ini. Sebab Pop It ni sangat-sangat viral. Kalau kita tengok dekat YouTuber, memang ramai orang review pasal Pop It. Ok, itu saja tuan-tuan. Jumpa lagi di Pop It yang akan datang. Okay guys, see you next. Bye-bye.